Ada orang kata berdoa tu ajar Allah, tolong beri penjelasan. Ha, ada orang dia bijak sangat, dia pandai lebih pada ulama. Dia kata orang yang berdoa tu doktor, tak boleh berdoa. Apa doa berdoa? Sebab orang berdoa tu dia nak ajar pula Tuhan. Tuhan reti dia nak buat apa-apa. Berdoa benda. Ha, ada tak dia main ayat gitu? Hal ini ada dah. Itu bijak pada ulama. Dia manusia ni tiga je. Nah, hak bijak sekali Nabi. Kemudian para ulama, kerana mereka warasatul anbiya. Ketiga umat, orang awam. Dia ni siapa? Bijak dari ulama ni. Nabi bukan, bijak dari ulama dia. Iblis. Nah. Setan ni nak nyesatkan orang. Allah kata ud'u ni, mintalah kamu kepada aku. Bukan ud'u ni, ud'u ni, muslima, minta dengan aku. Astajib, garanti, dijamin aku akan perkenan. Asal astajibu, aku akan perkenan, aku akan makbul, aku akan tunaikan permintaan. Tapi dalam ayat ni astajib, be tu jadi urus sukun datang. Benda mana? Mana wajib aku akan perkenankan. Nah, duduk pada saat, duduk pada tempat jawab bagi perintah ud'u ni tadi. Syarat meminta dengan aku, aku bagi. Dan siapa yang tidak berdoa, tak betul. Ni dia kata siapa yang berdoa, ajar Tuhan. Salah. Nah. Sebab dalam hadis ni Nabi kata malam yas'alillah yaghdab alai. Siapa tidak minta doa dengan Allah, Allah marah kepada dia. Nampak? Berdoa pada Allah.